Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pelangi dalam acara Salam Pramuka. Banyak penampilan dari Pramuka. Ya, kreatif. Jadi Pramuka sekarang tidak seperti dulu ya. Lebih kreatif, lebih milenial, dan lebih keren. Apalagi itu gerakan memilah sampah itu bagian dari yang harus menjadi gaya hidup pramuka. Ya, ada pesan untuk teman-teman pramuka? Pesannya ya, ayo warga Depok terutama para pelajar masuk pramuka, karena dengan pramuka kita bisa menjadi lebih keren. Dalam pembinaan karakter gitu. Hah? Dalam pembinaan karakter. Pembinaan karakter ya, karakter. Ya karakter. Kalau pramuka sih memang sudah punya karakter yang jelas ya, disiplin, pemberani, itu karakter dasar yang memang harus dimiliki pramuka, sehingga seperti yang sekarang-sekarang kelihatan sekali karakternya muncul, ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kita berada di Kuarcap Kota Depok. Dan di sini kita berkenalan bersama kakak. Kakak boleh ya kak? Kakak memperkenalkan diri, siapa kakak dan kegiatan ini apa sih? Seperti itu kak, boleh? Oke, nama saya Nina Susana, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok. Alhamdulillah hari ini kita di alun-alun puncak acara Hari Pramuka Tingkat Kuartir Cabang Kota Depok. Dan alhamdulillah ini rangkaiannya ya, baru hari ini, mungkin Kota Bogor sudah ya, Kabupaten Bogor sudah. Dan kita baru hari ini, dan alhamdulillah ini terakhir ya. Dari tadi siang tampilan-tampilan dari masing-masing ranting. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Pelangi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam Pramuka.